Makane. Iki Pak Dokter iki apa iki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah Pak Dokter, berkah. Semangat Blusukan Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya lagi berada di posisi SP8. SP8 masih di tempat yang sama untuk meliput kondisi posko bencana banjir. Itu sudah beberapa hari ini saya melihat kegiatan masih terus dilakukan sampai malam jam 9. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, teman-teman, kita coba berjalan di situ ya. Kita ke pos bertanya ya. Nah, ini selamat sore, Pak. Selamat sore. Boleh nanya-nanya sebentar, Pak? Dengan Bapak siapa ini? Pak Narianto. Ini daerah SP8, benar Pak? Iya, SP8. Ini kegiatan posko peduli banjir ini sudah berapa hari, Pak, dilakukan oleh desa dan masyarakat sini? Sekitar satu minggu. Ya, satu minggu. Terus udah berapa tempat, Pak, kira-kira yang sudah diantarnya? Sudah tiga tempat. Mohon maaf ya, Pak, ya, ini tak kamera, Pak. Nggak apa-apa. Ini untuk sembakonya sudah berapa kali diantarnya, Pak? Ya? Sudah berapa kali diantar ke tempat lokasi banjir? Sudah tiga kali. Tiga kali. Ya. Berbentuk apa aja, Pak? Kira-kira? Ya, ada sembako, pakaian, alat-alat dapur, apa aja lah yang orang-orang kasihkan, macam-macam. Dan untuk yang bergabung untuk donasi ini dari mana aja, Pak, kira-kira? Dari ormas apa aja di sini, Pak? Ya, ada ormas apa ya, kurang paham juga saya tuh. Dari organisasi apa aja, Pak? Ini kegiatannya Banser, mungkin ada dari perguruan PSHT dan lembaga-lembaga yang lain. Ada sih, mungkin saya kurang paham juga sih. Ini Bapak jaga di sini sendirian? Saya cuma mampir doang. Mampir. Bapak rumahnya mana, Pak? Di sana di Jalur 5. Lagi ngedon kok. Oke, teman-teman, ini posko ya. Nah, ini dengan Bapak Narianto. Nanti, nah, ini ya, teman-teman, ini lokasinya. Ya, oke, untuk teman-teman, saudara-saudara semuanya, khususnya yang berada di Kecamatan Kendawangan, yang mungkin mau membantu sedikit dengan bermacam baju ataupun sembako, yang mungkin jauh dari jangkauan sini, yang masih ikut di Kecamatan Kendawangan, boleh diantarkan ke posko. Posko ini bertempat di depan Masjid Miftahul Jannah SP8 Sukaraja. Ya. Coba kita tanya-tanya lagi. Bapak Narianto, ya, ada tempat untuk nyertir di sini untuk hasil penarikan hari ini dikumpulkan di mana, Pak? Di kantor desa. Di sana, di belakang. Kantor desanya itu di sana, mungkin, Pak, ya. Oh, teman-teman, ini kantor desa di sana, nanti kita ke sana, teman-teman. Ya, nanti kita jalan ke sana. Oke, terima kasih, Bapak Narianto. Mohon maaf. Lalu ya, jalan siap, terus ya. Siap. Mohon maaf nih. Aduh. Semoga bisa membantu saudara-saudara, nanti kita teman-teman nanya-nanya di sana ya, teman-teman. Oke, kita ke sana dulu ya. Oke. Alhamdulillah.
Mariano seada-adanya. Seada-adanya. Yang penting bisa membantu. 7.236. Saya terima ya, Bu ya. Terima. Semoga berkah, mudah-mudahan dibalas oleh Allah. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Juga Allah moga segera mengambil apa, menuntaskan rencana tersebut digantinya dengan suatu kebaikan. Amin. Mudah-mudahan juga bisa meringankan saudara kita, Bu. Amin. Bu Haji. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kami terima, Bu. Ya teman-teman, ini alhamdulillah baru dapat sumbangan ya dari jamaah pengajian ya di sini untuk ibu-ibu jamaah muslimat. Berapa jumlahnya tadi, Bapak? 1 juta lebih. Langsung aja kasihkan Pak Kadis, saya suruh ke sana, Pak. Karena itu kan uang beda, uang pisah. Ini dengan siapa? Oh, ini Bu Haji, 1 juta berapa tadi? 1.200.000 lebih, teman-teman. 1.200.000 peduli banjir. Dengan Bapak siapa ini? Oh, saya dengan warga SP8, Pak. Warga SP8. Nih, mengumpulkan bantuan untuk posko banjir. Mau duit bisa, pakaian bisa, barang bisa, sembako juga bisa, Pak ya. Ya teman-teman, ini lagi masih berada di posko ya. Ini kegiatan semua berkumpul di sini dari ormas, dari perangkat desa, benar-benar bekerja staminanya full. Itu ada Pak Kades di sana. Oke, kita dekatkan. Itu Pak Kepala Desa dengan Bu Kadus. Oke, kita nanti bertanya-tanya ya. Nah, di sini ini banyak ya jalan. Ini pas di perempatan jalan Desa SP8 Sukaraja. Ya teman-teman, ini lagi pada semangat menggalangkan dana ya.
Penggalangan peduli bantuan bencana banjir sudah mencapai pada titik maksimal. Semoga para hartawan dan dermawan yang telah ikut serta berpartisipasi dalam bantuan bencana banjir mendapatkan keberkahan rezeki, kelancaran lalu lintasnya. Barakallah, berkah. Aja, Pak. Oh, nanti ya. Oh iya, lanjut, makasih, Pak. Terima kasih. Terima nanti ya. Terus kapan? Orang ngerti wae, orang kenal. Pak dokter, peduli banjir, Pak dokter. Masih mikir orangnya ini parah kowe. Mana nih? Iki Pak dokter iki opo iki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah Pak dokter, berkah. Berkah lancar. Makasih. Peduli banjir bersama kami para relawan SP8 Serimatan Jaya. Semoga perjalanannya lancar berkah. Terima kasih Mas, berkah Mas. Satu kepada para relawan bencana banjir, kepeduliannya mudah-mudahan diberikan lancar berkah. Wah, makasih Pak. Diabaikan begitu saja. Wah, kompo iki lho. Terakhir lho ya. Oh ya. Mengajak para relawan, para hartawan untuk ikut serta berpartisipasi. Terima kasih. Berkah lancar. Berkah lancar, Pak. Peduli banjir bersama kami. Mudah-mudahan diberikan kelancaran keberkahan, Mas. Berkah lancar, Mas. Mohon maaf atas mengganggunya. Kami bersama relawan peduli banjir mengajak. Terima kasih. Enggak ada apa, enggak apa-apa, Mas. Lanjut. Makasih, Mas ya. Lancar, Mas. Pak Bos. Mohon maaf, Bapak. Kami bersama kawan-kawan dalam peduli bantuan banjir. Terima kasih, berkah, Pak. Pak Bos, dua kotak, Pak Bos.